Dulur kepermanan anggon jagungan warung Viwe, aku Cak Supri isih ngantarin sampean dalam suasana Ramadan karo ning sini. Nah, dulur suasana corona ya, virus Covid 19 sing saiki isih nyerang Amerika. Tapi ya, piye sampai kepekso, kapan kita kayak gini? Ade kerja nek omah ngene iki ning. Yus golek-golek sesuatu lah supaya masuk nek omah ora bosen terus yang penting soal bersyukur sih saya kerja itu nih. Soalnya di Amerika juga angka pengangguran sekarang udah tinggi banget ya Cak ya, bahkan katanya melebihi dari zaman sejarah-sejarah biar ngono lu ya. Zaman zaman Great Depression niku lho. Wingi sing mengklaim pengangguran niku teng ana 30 juta bayangno iku. Iku mung orang wulan tok lho iku. Oh iya ya. Nah, dadi wong sing nganggur kuwi entuk jenenge tunjangan pengangguran. Sopo duit pajak juga kuwi. Tapi ya apa ya apa masih dapat duit kak atek nyambut gawe tetep ae bosen ya Cak ya, mending nyambut bosen. Gawe terus dapat duit ya. Ya bener, terus suasana psikologis e barang kan ya piye ya, merasa kerjaan kuwi kan sebagian besar nggih wong kan kaya kebanggaan. Aktualisasi nih. Dari aktualisasi diri kebanggaan. Wah. Nah, dulur, masih dalam suasana Ramadan, warga muslim yang di Amerika isih menjalankan puasa dalam masa-masa corona seperti ini ya. Nah, memang selama bulan Ramadan semakin banyak kegiatan-kegiatan ya, termasuk pekorone soalnya ono corona kuwi ya Cak ya. Makanya akeh kegiatan beramal atau berbagi kepada sesama. Tidak melihat suku, tidak melihat agama. Sampai cerita nih. Anak dong, santai ya. Ramadan tahun ini memang berbeda. Masjid Imam Indonesian Muslim Association in America di Silver Spring, Maryland tak lagi ramai oleh umat yang melaksanakan ibadah sholat. Kotak-kotak sedekah pun kosong karena tak banyak yang mengisinya. Namun ini tak menghentikan langkah pengurus masjid untuk membantu jamaahnya terutama yang terkena dampak pandemi corona. Ini juga yang membuat Sheriff Almai Gabber, polisi yang bertugas di kepolisian Montgomery County, tergerak hatinya untuk membantu. This is not an easy time. The economy, as you know, has not been doing well. A lot of people lost their jobs. A lot of people cannot be even working. Imam Center is trying to help out just by giving them some care package as something from the community, alhamdulillah. Memakai dana sosial dan sedekah termasuk zakat serta sumbangan dari keluarga Sheriff, Imam membuat paket-paket sembako. This is a tough time. Anyone who can help or anything should be able to help. And I think help is should not be limited to community. This is not a time to differentiate between who you are. This is a time to help human beings in general. Paket bantuan berisi berbagai bahan pangan senilai $100 atau sekitar 1,5 juta rupiah cukup digunakan untuk 2 orang dalam satu keluarga. Ada sekitar 230 orang yang telah mendaftar untuk mendapatkan paket sembako, seperti dijelaskan Muhammad Toharudin, koordinator pengembangan komunitas Imam. Jadi ini sifatnya umum Mbak Nia ya. Jadi tidak hanya komunitas muslim saja, ya syaratnya yang daftar saja dan mereka bisa mengukur diri sendiri bahwa mereka membutuhkan bantuan. Upaya ini disambut baik Arif, salah satu jamaah yang datang mengambil paket. Yang pasti membantu ya, membantu jamaah Imam Center. Masjid ya, masyarakat muslim umumnya ya, bantuan-bantuan kayak begini ya alhamdulillah. Bagi Sheriff, diaspora Mesir yang telah menjadi jamaah imam sejak masjid ini berdiri 5 tahun lalu, upaya yang dilakukan ini menjadi semacam refleksi diri di bulan suci Ramadan. Whatever that we took for granted in life, you feel like that you're missing now and you value more now. And yes, it caused the hardship, but there's a lot of reflection to it. And it makes you value that anything can disappear from this life. Anything can go away. And it makes you hang on to what you believe in even more. Dari Silver Spring, Maryland, Zulfian Bakar, Nia Iman Santoso, VOA. Nah Cak, ngomong-ngomong kemarin katanya sampean ngobrol sama siapa Cak? Oh ini Mbak Eka Setiawati ya, iki Mbak Eka itu 10-an tahun ini jadi ini kerja ngopeni wong tua dengan panti Freda atau panti jumbo itu Neng. I work 12-hour shift, so or maybe more, like I work last night, I work almost 17 hours. Nengku daerah Maryland kono. Oh, bukan itu lagi tempat-tempat yang rentan ya, Cak ya? Bener, jadi kalau nggak salah 30%
korban virus COVID-19 sing meninggal kuwi iku teko rumah-rumah atau panti-panti preda iku nang Amerika iku. Ini diceritain ya, Cak ya. Iya. Assalamualaikum, Meka. Waalaikumsalam, Cak. Bagaimana puasanya? Lancar? Alhamdulillah, lancar ini. Nah, Eka, saya dengar kamu ini sekarang sedang istilahnya karantina diri atau swakarantina. Apa yang terjadi? Iya, soalnya jadi Eka kan kerja di salah satu panti jompo di Amerika. Terus pasien yang tinggal di situ terkena corona gitu. Nah, selama Eka kerja di situ, Eka berkontak dengan orang yang pasien yang kena corona. Jadi untuk bisa kembali lagi ke kerjaan harus quarantine selama 14 hari untuk memastikan kalau kita nggak kena juga virus itu. Untuk memastikan bahwa kamu tidak terkenal, apakah akan ada tes untuk virus corona atau tidak? Iya, jadi selama Eka kerja di situ, Eka udah dites selama 4 kali. 4 kali ya? 4 kali. Jadi selama Eka dites, itu hasilnya selalu negatif. Gitu loh. Nah, jadi karena ini udah quarantine seminggu, besok harus datang lagi ke kerjaan untuk dites, make sure kita nggak kena. Terus seminggu lagi, jadi 14 hari pas, dites sekali lagi. Nah, selama lockdown ini, Eka, apakah Eka juga diizinkan pulang ataukah harus nginep di situ atau gimana? Jadi nginep di situ. Jadi pertama kita untuk tinggal di situ, maksudnya harus ada agreement dari kitanya kalau kita emang mau untuk tinggal di situ selama pertamanya itu 3 minggu. Di mana? Tidur di satu ruangan tertentu atau disediakan misalnya perumahan darurat gitu? Gimana? Pemilik tempat itu memutuskan untuk menyewa mobil rumah, jadi yang kita bilang RV gitu loh, yang rumah mobil, ada kamarnya, ada dapurnya, semuanya lengkap di situ gitu. Eka juga puasa? Iya, alhamdulillah puasa. Kebetulan Eka shiftnya shift malam gitu, jadi. Oh, shift malam ya? Iya, jadi alhamdulillah pas puasa enak, jadi tidur. Jam berapa itu shift malam itu mulainya? Shift malam itu, karena kan biasanya itu shift malam itu startnya dari jam 11 sampai jam 7. Tapi karena yang kerja itu nggak cukup gitu, jadi kita shift malamnya itu most yang kerja itu kerja 16 jam. 16 jam ya? 16 jam sehari. Jadi dimulainya kurang lebih jam 5 atau jam 4.30 sampai jam 8.30 pagi. Nah, terus kamu misalkan pas buka puasa bagaimana? Pas buka puasa alhamdulillah kita bisa berhenti karena kan kurang lebih jam 8 ya. Jam 8 itu kan mereka udah selesai makan malam dan mereka kebanyakan lagi duduk nonton TV gitu loh. Jadi ada nggak karyawan lain yang misalkan yang berpuasa juga, Kak? Nggak puasa sih nggak, tapi mereka menghargai. Jadi waktunya mereka biasanya dinner gitu, nunggu Eka dinner bareng-bareng jadinya. Selama ini kan Eka nginep di tempat panti jompo itu sudah berapa lama? Nggak bertemu atau nggak pulang, nggak bertemu dengan anak dan suami itu? Kalau yang di panti jompo itu hampir 3 minggu. Jadi sehari sebelum kontrak Eka itu selesai, Eka udah keluar duluan. Tapi sekarang udah sebulan, besok sebulan pas. Oh, jadi sementara ini tidak langsung pulang ke rumah bersama suami dan anak? Ini di rumah mama. Jadi waktu kemarin pertama itu karena ayah masih agak takut juga kan. Di rumah ada adik kan. Jadi pertama waktu datang nggak langsung di rumah mama, ke kebun dulu. Maksudnya kebun itu ada rumah di kebun gitu? Iya, jadi selama 2 hari sama ayam. Sama ayam ya? Iya. Terus
Nah, Eka masih ada keinginan nanti untuk kembali kerja di tempat itu atau tidak? Sudah berapa lama kerja di Panti Jomblo itu? Oh, udah lama ya kerja. Berapa tahun? Udah 10 tahun kali. 10 tahun ya? Iya, jadi dari awal Eka di US mungkin tahun nikah baru kerja. Jadi udah 11 tahunan lah mungkin. Jadi nanti misalnya Eka ternyata negatif, kemudian terus pihak panti jomblonya juga meminta Eka untuk kerja, masih siap kerja lagi di situ? Ya, masih mungkin nunggu setelah lebaran kali. Karena masih trauma. Masih trauma ya? Iya, karena maksudnya trauma itu penyebarannya itu benar-benar kayak angin gitu aja. Oke, Eka, terima kasih sekali ya telah berbagi pengalaman suka duka bekerja di Panti Jompo dalam masa wabah corona ya, Eka. Mudah-mudahan besok juga tesnya negatif ya. Amin. Dan puasanya tetap bertahan ya, Eka ya. Amin, insya Allah ya. Assalamualaikum, Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dulur keponakan sik nang nggon jagungan warung V, saya benakne kupluk nyari. Kenapa, Cak? Iku kurang potong rambut mangane didelik. Rambut sampean. Jenenge kuwi alasane. Bukan oleh aku sok-sok kaya Pak Haji to sok-sok piye ngono mergo poso. Dadi emang rambut kuwi wis meh 2 wulan iki gak dipotong iki. Mergo kan nek ngene tukang potong rambut itu pada tutup kabeh termasuk saya dianggap orang esensial. Tapi Cak, misalnya sekarang kegiatan beramal itu kan lagi gencar-gencarnya selain panganan, kene nonton wong-wong sing ngai panganan. Terus ya kayak Mbak Eka mang membagikan waktunya untuk orang-orang yang paling membutuhkan. Ana pisan wong-wong iku sing gawe masker, Cak. Dadi ana warga nek kene iki warga Indonesia sing wingi kan wawancara Pak Indradi salah siji niku. Sing gawe ngono kuwi timbangane nek omah nganggur utawa sing dirumahkan wis wektune akeh lah gawe masker ngono ning. Lha iki apa bedane iki? Termasuk komunitas muslim di Amerika, muslim di Amerika itu lah jenenge jarene mek ana 1%, Cak, tapi kegiatan beramal mereka lumayan banyak dan ini ada komunitas di Boston dan Washington DC sing gawe masker terus dibagi no kanggo wong-wong sing liyane. Terutama sing nggon petugas-petugas medis iku ya. Relawan muslim di Amerika bekerja keras menjahit ribuan masker untuk para pekerja esensial. Di negara bagian Massachusetts, Andover Islamic Center menyumbang masker ke puluhan fasilitas kesehatan dan panti jompo. We've now reached 7,000 masks and we also have a new product line. These are surgical caps for all the nurses and doctors and we're very excited. Permintaan akan masker terus bertambah, kata DMV Muslim Mask Project. Kelompok ini telah menyumbang lebih dari 2.000 masker ke berbagai fasilitas medis dan tempat lain di Washington DC, Maryland, dan Virginia. Now, grocery workers, I just had a call from an autistic center where autistic children still need to go in for their classes. We have a request from the post office. Upaya mereka dibiayai 100% dengan dana amal. Menurut Melissa, proyek ini ikut meningkatkan kerukunan lintas agama. So we had a bunch of spring baskets that basically non-Muslims were purchasing, and those monies were being used to buy all the supplies for this mask project. And now that it's caught on, I have 4 large corporate sponsors, non-Muslim, that have funded a significant dollar amount towards this project. Dengan tambahan dukungan dari masyarakat, mereka mampu menyediakan lebih dari masker kain biasa.
Another aspect of this project has been there's a group of young people who have 3D printers and they're printing face shields. So when we go and deliver to some of the hospitals, we're delivering face shields as well as masks. So when we deliver the masks, we also deliver them with snacks, power packs for the nurses or power packs for the nursing home. Dan selama masih ada permintaan akan masker, komunitas Muslim ini mengatakan mereka tidak akan berhenti menjahit dan berbagi untuk sesama. Dari Silver Spring, Maryland, Vina Mubtadi, VOA. Telur masih jagungan warung VOA. Aku karena di sini kerja toko omah, sampean ya mungkin lagi neng omah juga gitu ya, kerja neng omah ya. Surabaya kan wis isih dinyatakan PS apa jenenge iku? Pembatasan sosial berskala besar, iya. PSBB. Benar, itu semua tergantung masyarakat ini. Pemerintah kan Amerika juga pemerintah duwe aturan. Wis pokoke ana petunjuke, pedomane, kudu ngene lan butuh kudu ngene. Tapi ya lek masyarakat ada disiplin ya padha ae nek Amerika ya ngono, ana sing disiplin, ana sing ora. Nek Indonesia aku ya percaya ngono. Ana sing bandel, ana sing disiplin. Tergantung wong juga pemerintah ya ora iso lah arep makso-makso. Wong jenenge manungsa, ya. Apa kan Amerika ning negara demokratis merasa lek kayak gue masker gue mau ya, akeh tau orang Amerika merasa gak gelem, mereka kan kayak, wah aku dikongkong pemerintah, lah apa kok ngurusi rupaku, raiku, barangiku, tutupi barangiku. Kalau sih mending ngono, itu masalah privacy, masalah pribadi. Padahal gak ngerti, like, misalnya gak nganggo masker, itu justru bahaya buat dirinya sendiri dan orang lain. Nah, makanya masih ngomong sing egois ngono kuwi, mikir wong liya, aja mikir awakmu dhewe ngono. Lek ono-ono yang toko sampean watuk terus nyemprot yang wong liya, wong liya ini berbahaya kena ketularan. Nah, sampean berarti gak bertanggung jawab. Nah, dulur habis gini kita belajar bahasa Inggris lah nonton Jagat Naga Onako tapi setelah yang satu ini. Satu ini. Nah, Cak, kadang-kadang kita juga lupa ya pekerja-pekerjaan esensial atau yang paling dibutuhkan di saat-saat corona seperti saat ini tuh wakai saja nih, kayak misalnya tukang pos. Terus perawat Mbak Eka, Eka tadi gitu, polisi, gue termasuk polisi. Sopir. Kendaraan umum itu. Terus itu ya ternyata ini nih, Amerika ini akeh sing pekerja-pekerja sing esensial ngono kuwi. Kebanyakan itu warga sing ekonomine rotok kelas menengah ke bawah lah. Jadi itu ya itu karena mereka nek nggon ngarep frontline istilah iku ya. Tadi Cak Su ngomong frontline kuwi apa, Cak? Weh, aku dhewe ora ngerti ya. Garis depan yo, jare sampean ngono ya. Yo wis nek dulu sampean pengen casis sus ngomong bahasa Inggris. Nah, eh tonton English in minutes. Welcome to English in a Minute. We have a lot of weather expressions in American English. But some expressions that talk about the weather are not actually about the weather. Why is everything so quiet in the newsroom today? We are expecting breaking news from the mayor's office. Oh, so this is the calm before the storm. Exactly. When news of her arrest breaks, this place is going to get crazy. Before most big storms, there is that moment of calm. The air is still, the bugs and birds are quiet. Then the storm starts with rain, wind, thunder, and lightning. In spoken English, the calm before the storm is the period of quiet before something dramatic happens. And that's English in a Minute. Nah dulur, saya gilirannya Jagat Neko-Neko. Virus Corona, orang kudu batalno wisuda lulusan Universitas Thunderbird, jurusan manajemen global nang Arizona iki lur. Orang undang wisudawan lan wong tuwane nang gedung.
tapi lewat robot sing dihubungno nang komputer para wisudawan nang omah. Para wisudawan iso nrimo ijazah lewat robot sing nunjukno rupane. Sing ora pengin wisuda nganggo robot iso nunggu wisuda berikutnya. Sisan ngirit iki ora perlu tuku klambi nyar lur. Akeh warga lansia sing dadi korban virus corona iki lur, terutama sing manggon nang panti jompo. Lah sing ora kena virus corona iso stres merga ora iso ketemu langsung karo anak putune. Untung ana wong kaya Mas Cameron Carpenter, pemain organ nang Jerman sing ngibur para lansia nang panti jompo. Panggungin mobil bak terbuka sing diparkir nang latar panti jompo. Dek nih main lagu-lagu sing nyemangati warga panti jompo lan karyawane sing delok lan ngrungokno teko jarak tertentu lur. Tetap semangat mbah. Penggemar berat sepur nang Rusia, Pavel Cilin, kelakon mujudno impene duwe miniatur sepur sing iso mlaku nang mburi omah. Kretone iki gawe dhewe lan masio cilik sedeng ditumpaki dekne. Dawane ril 330 meter lan masio koyok dolanan. Sepur iki yo iso berfungsi kanggo ngangkut-angkut barang nang pekarangane. Mergo dadi berita lan kondang sak kabupaten, dekne rencana gedhekno miniatur ril lan sepur iki supaya iso dadi tujuan wisata. Lah iki iso kanggo ngangkut wedhus barang iki rek. Nah, Neng, kan dulu kebijaksanaan pemerintah Amerika nek kene ku yo anu yo. Isine wis ana sing ora aja sik engko lak dibuka engko malah nemen iki. Jadi nek ndi kita podo ya nek Indonesia yo ana kebutuhan piye ekonomi supaya ora mandek. Lah misalnya dibuka saiki ojo-ojo engko malah nyebare luwih cepet ya lalu kan. Lah kuwi ana kekhawatiran nanti ana istilahnya mundak meneh kurvane naik meneh ngono lho. Sing penting hati-hati lek iso yo lek sampeyan memang merasa nyaman dan kuwi percaya lek gawe masker kuwi memang iso mengurangi atau mencegah bahkan penularannya ya wis gawe ngono wae. Terus rasa cedek-cedek nek nggon rame-rame rasa ndelok jaranan sih atau ludrukan wong ngono sih neng ya tapi monyet orang sase di kita sih kui ngeteh nih kondisinya aman lah ngono ya lek gak ngono main Facebook aja dulu mampir nang Facebook warung VOE utawa lek misalnya mau ngirim pertanyaan email. Atau saran bisa kemana cak emailnya warung@voenews.com dulu ya dulu wes setengah jam muncul sampean mudah-mudahan poso sampean lancar sampai berakhir ya Lur ya. Aku toko Arlington Cak Supri. Aku Neko Alexandria Virginia. Mohon pamit. Ketemu lagi di depan ya.